Oke, Teh, gimana persiapan untuk tinju ini, Teh? Oh iya. Lawan Ayu. Persiapan untuk tinju ini seperti apa, Teh? Persiapan buat tinju, ya latihan terus lah pastinya kalau menghadapi tinju seperti itu. Ada persiapan khusus, Teh, untuk melawan Ayu? Persiapan khususnya lari. Karena kan dia tuh kayaknya badannya lebih ramping, biasanya napasnya lebih panjang. Nah, makanya aku harus lari biar pernapasannya tuh lebih bisa ngalahin dia gitu. Teh, karena biasanya kalau di ring itu kalau nggak lari tuh ngap banget. Teh, terganggu gak dengan aktivitas kamu untuk tinju ini, Teh? Pastilah, karena tapi untungnya kan kemarin bulan puasa, jadi nggak terlalu banyak show. Nah, jadi itu aku fullin buat boxing. Teh, untuk dukungan sendiri dari Koapek di tinju ini gimana, Teh? Ah? Dukungan dari Koapek sendiri dari full support. Ada rasa khawatir nggak Koapek? Iya. Enggak, dia mah. Kalau suruh berantem, berantem aja gitu. Teh, kalau sendiri suka nyaksiin ATP latihan ya sih, Teh, atau support? Suka, latihan. Kan kalau aku tanding kemarin menang di Bali sama di Bandung, dia nonton. Sempat ada obrolan apa, misalnya khawatir patah takut teteh cedera atau gimana gitu? Ah, dia tahu, aku kan suka apa ya namanya, dia tahu aku latihan keras, jadi dia nggak takut sih. Ada hadiah khusus dari Koapek? Belum tahu. Belum yang tahu, kemarin kan nanti kalau menang. Yang kemarin dikasih bonus hadiah apa? Ah, biasa aja. Mobil atau liburan? Oh, beda, kalau mobil kan Valentine ceritanya. Kalau liburan kan aku tur ke setiap kota, terus ada tur Asia ke negara lain juga. Jadi kalau ngasih hadiah liburan enggak juga, karena kan pasti kalau aku show dia ikut malah. Teh, sejauh mana sih kedekatannya mungkin mau meresmikan gitu. Oh, deket kan. Aja gitu. Iya. Yeah. Ditanya kapan nikah sama Bapak. Ah, biasalah kan itu tiap lebaran ditanya kan? Lebaran kemarin gimana, Teh, sama Koapek atau gimana untuk lebaran kemarin? Ya, silaturahmi antar keluarga gitu, kayak misalkan aku sebelum lebaran silaturahmi ke keluarganya dia, lebaran di keluarga aku gitu. Iya. Nah, respon dari Bapak. Bapak sendiri gimana? Apa tuh? Melihat sosok Koapek, Teh? Ya, oke lah. Setuju. Berarti enggak bakalan lama dong nih. Pernikahan yang akan direstui. Tungguin aja. Tapi Bapak ngerestuin enggak? Ya, atunya makanya lebaran bareng tuh merestuin. Oh, berarti bareng tetap ke kampung sama Koapek? Iya, sehari sebelumnya aku ke keluarganya dia kayak salaman gitu, minta izin buat lebaran di kampung aku gitu. Nah, dari itu baru ke keluarga aku gitu. Dari respon dari keluarga mereka seperti apa, Teh? Wow. Wow-nya tuh apa tuh? Enggak, aku kan sama keluarganya dia tuh sefrekuensi, apalagi sama papahnya dia. Jadi aku kalau di depan papahnya dia sering pakai celana sobek-sobek. Woles aja ya? Woles dia. Malah kalau balik ke keluarga aku pakai gamis gitu, ketutup. Berarti berbeda. Kenapa berbanding terbalik begitu? Iya, gimana ya, Di? Papanya dia itu gimana? Rock and roll. Papanya dia rock and roll, keluarganya dia. Rasa-rasa rock and roll keluarga kan pasti ada rasa tegang, enggak sih, Teh? Canggung enggak sih, Teh, pas ketemu pertama kali sama kedua orang tuanya? Enggak. Kita ini gimana, kayak bro-broan gitu loh. Kayak satu frekuensi gitu kita tuh. Teh, konsep pernikahan. Ala Teteh sama Koapek kayak gimana? Konsep Disney enggak. Disney benar. Enggak Disney enggak. Ya biasalah Sundaan mungkin ya, enggak tahu juga lagi lihat pesta kebun kah atau indoor? Pesta kebun. Konsep pesta taman maksudnya. Oh, enggak kepikiran. Aku sih maunya di klub aja kali. Nice, benar. Biar beda dari yang lain di klub gitu. Betul. Mungkin benar. Ya, tapi kita lihat aja lah. Kenapa enggak mau Disney, kenapa? Gimana Disney? Kenapa enggak mau? Aku ketangkep. Disup itu mah disup, bukan Disney. Tapi Teh, sudah menentukan hari dan tanggal gak sih? Belum, kan masih kan tunggu, udah direstuin sama Bapak. Ya tunggu aja dulu. Emang gak pengen buru-buru, Teh? Ya gimana, kerjaannya capek. Jadi kalau aku masih sama pekerjaan aku, dia masih sama pekerjaannya, jadi susah. Jadi kerjaan kita itu kayak ngebutuin nyita waktu gitu loh. Kayak aku lagi tour set-set kan itu sehari full di kota lain, buat ketemu aja kadang-kadang susah. Jadi kebanyakan video call kayak gitu.
dia, dan dia juga kan kayak usahanya dia mau nambah ini nambah itu, jadinya tuh dia nyita waktu juga, kayak bikin dia bikin usaha baru cabang-cabang kayak gitu, dan itu menyita waktu dia juga, jadi susah buat kayak bikin planning. Bener nggak sih Koapek memberikan salah satu klub yang di mana tempat itu buat lo? Oh iya, 50-50 itu iya. Oh ayah sama aja lah, nggak takut teh nanti amit-amit nih ya, yeah. One day lu bisa, yeah. Nanti gimana mungkin, ah aku kan wanita pekerja, nggak takut aku. Nice. Kalau aku sih, kalau aku selagi cinta, gas gitu. Kalau kalau misalkan ada sesuatu, makanya kan aku gak berhenti bekerja. Emang kalian pikir, wah Dinar nih pacaran sama pengusaha atau pasangannya pengusaha, Dinar jadi gak bekerja, kata siapa aku bekerja atau? Berarti diberi saham Koapek itu yang kotor. Aku kan klub di Senopati sama Kelapa Gading. Kelapa Gading lebih besar lagi. Kalau Kelapa Gading nggak ada Koapeknya, kalau di Senopati baru ada berdua join. Oh, teh seberapa romantis sih Koapek? Nggak romantis, romantis lah. Karena kan sering ngasih kado, ya. Gitu kan, terus kejutan lah. Ya baiklah, bertanggung jawab orangnya. Hadiah apa sih teh yang paling berkesan buat Teteh nih dari Koapek? Cinta. Berat. Beri kali. Nggak capek.